Pasca gelar inspeksi mendadak di toko maupun gudang minyak goreng di seputaran Kota Lahat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat menggelar operasi pasar di halaman Disperindak Kamis 24 Februari 2022. Pantauan di lapangan, tampak ratusan warga Kota Lahat didominasi oleh ibu rumah tangga datang berduyun-duyun dan rela mengantri untuk membeli minyak goreng. Untuk membeli minyak goreng ini, warga diwajibkan membawa fotokopi KTP guna mengantisipasi pembelian yang melebihi batas ketentuan, yakni 1 liter dengan harga eceran tertinggi Rp14.000. Bupati Lahat, Ci Ujang, mengatakan operasi pasar ini dilaksanakan setelah 2 hari untuk selanjutnya akan diinstruksikan ke Bulog jika masih ada warga yang ingin membeli minyak goreng. Alfamart, Indomart juga kosong, tapi ternyata informasi dari kepala dinas ada yang berjalan dari Palembang datang ke Lahat itu 5.000 liter. Dari kemarin mulai hari ini terus gitu minta ke distributor Palembang untuk memenuhi kota itu di sini. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa untuk operasi pasar dengan harga standar, supaya membantu masyarakat kecil ini supaya jangan terlalu susah di Kabupaten Lahat mencari minyak. Dari mulai hari ini sudah ada. Pak, berapa hari Pak ini rencana Pak? Ini kalau di sini 2 hari, tapi besok kalau masyarakat di Kabupaten Lahat nih yang masih mau beli itu di Bulog sudah mulai juga datang. Dari kemarin dengan hari ini udah terus datang, dia ada 1 mobil, hari ini mungkin 2 mobil datang dari itu. Karena distributornya sudah disurati sama pemerintah Kabupaten Lahat. Ya, operasi pasar ini karena tersediaan di Kabupaten Lahat nih tidak ada di warung-warung. Dan berkat kerja sama, ya harganya 24 sampai 30 ribu per liternya. Ya berkat Kepala Dinas itu sudah nyurati ke distributor dan kerjasama nanti dengan Bulog, itu bisa dijualnya dengan 14 ribu per liter, harga standar. Insyaallah berjalan dengan lancar, namun dukungannya dengan media juga supaya yang antri ini jangan sampai terjadi seperti di dalam TV, ada yang pingsan, ada apapun, insyaallah di Kabupaten Lahat. Jadi untuk stok minyak goreng di Kabupaten Lahat aman Pak? Insya Allah aman, terus kita minta hari ini kita buat surat untuk distributor Palembang untuk minta tambahan lagi, ya. Dengan adanya operasi pasar minyak goreng ini, yuk, mana yuk? Apa? Dengan adanya operasi pasar minyak goreng ini, cak mana yuk? Ya, tolong juga sih, soalnya di pasar gak katik minyak, lele. Yo, ya harganya juga cak mana yuk, dengan adanya operasi pasar ini kan murah. Lumayan, alhamdulillah kecap 14 ribu kan di pasar kan 20 lebih. Okay. Gak katik juga barangnya. Ya, harapan ke depannya yuk? Mudah-mudahan di adukan cak ini lagi, surat di pasar tuh kalau ada di sebuah kolak, jangan disimpan. Oke, okay. Terima kasih yuk.